Alhamdulillah. So, assalamualaikum pada semua viewers. So, okay, anyway, sekarang kita dah bersedia untuk nak buat Cadbury Tart ataupun Cadbury Tart Cookies. Seperti biasa, kita minta love, like, komen dan share banyak-banyak. Kita masukkan gula icing, masukkan tepung jagung, ground hazelnut, nestum, dan akhir sekali kita masukkan tepung gandum. Kalau tak nak dia melompat, pukul butter sekejap. Tapi sama je. Okey, so kita akan masukkan vanila 1 sudu teh. Nampak tu? Ya? Yeah? Tak perlu pukul terlalu lama. Nanti dia kembang pula biskutnya. So kita akan canai dan terap aduh biskut ni. Sementara kita nak mencanai ataupun kita nak terap biskut, perempuan perlu panaskan oven pada suhu 180, 170, 180 macam tu. Depends on masing-masing punya oven. Ya. Untuk oven Kak Zaida, saya 170 pun panas. Saya hanya buka 160 saja. Ya. Kak Zaida guna acuan terap macam ni. So, terpulang ya. You all nak pakai acuan macam mana. So, this one acuan yang berbentuk seakan-akan bentuk Cadbury lah. So kita akan mula bakar ya. Yeah? So ni oven kita. Kita akan bakar. Oven terpulang kepada masing-masing ya. Oven Kak Zaida. Kak Zaida hanya buka 160 saja sebab oven belling ni agak panas ya. So sekarang ni kita perlu sejukkan sebentar supaya kita boleh dip dengan coklat. Okey, ini ialah cooking chocolate. Just pergi beli saja cooking chocolate. Tak kisahlah cooking chocolate brand apa. You kena buat double boil untuk cairkan coklatnya. Ha, cairkan coklatnya. Cakap macam nyah pula. Okay, boleh dapat tu. Tidak terlalu cair ya. Nampak tak coklat dia? Coklat dia agak dah nampak nak set. Ya, masa ni kita letakkan coklatnya. So Kak Zaira nak drizzle supaya menambahkan lebih cantik, lebih menyelerakan. Selagi benda lah lebih. Ya. Yeah. Ini memang seronok betul ni tengok. Coklat dia dah mula set ya sebab kita duduk kat aircon ni. So insyaAllah kita jumpa lagi esok ya dengan resepi dan menu yang terbaru. So hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.